Unit Pelayanan Kesehatan atau UPK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gelar imunisasi gratis bagi seluruh anak pegawai Kementerian Kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mendukung program Outbreak Response Immunization atau ORI Difteri. Sebanyak 335 anak yang terdata untuk diberi imunisasi. Usia 1-5 tahun sebanyak 134 anak. 5-7 tahun sebanyak 43 anak dan 7-19 tahun sebanyak 158 anak. Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Dr. Agus Hadin Rahim dan atas kerjasama dengan Puskesmas Tia Budi Jakarta. Pemberian imunisasi difteri dalam rangka ORI ini bertujuan mencegah penularan lebih luas dan memberikan kekebalan jangka menengah dan panjang pada anak. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan.